Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di sini saya akan membuat video tutorial cara merubah intro pada game Mobile Legends di HP kita. Dan caranya cukup mudah di sini tanpa aplikasi apapun, dan teman-teman juga bisa membuatnya. Dan seperti ini contoh videonya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan kemungkinan ini tidak di-ban sama pihak Monton karena menurut saya ini hanya merubah intro pada game, tidak merugikan player-player lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan karena di sini edisi lebaran, saya membuatnya Eid Mubarak. Di sini saya buka file manager, terus kita cari filenya. Sini saya menyimpan filenya itu di SD card karena untuk memudahkan pencarian. Kita pilih yang intro nomor 2 aja. Nah, setelah filenya ketemu, kita rubah dulu namanya menjadi seperti ini, teman-teman. Menjadi splash.mp4. Kemudian kita oke. Nah, jika sudah, kita pilih lagi splash.mp4-nya, kita pindahkan atau kita copy. Nah, kita copy, kita buka internal storage. Kita cari folder Android, kemudian kita pilih data. Terus kita cari folder game Mobile Legends-nya. Nah, ini com.mobile legends. Kita klik, kemudian kita pilih file, terus kita masuk ke Dragon 2017. Terus kita pilih aset. Kemudian kita pilih audio, terus pilih Android. Nah, di sini langsung saja kita tempelkan atau paste. Nah, jika seperti ini langsung saja oke. Nah, untuk teman-teman sebelum melakukan hal ini, sebaiknya teman-teman membackup file yang namanya sama yang tadi, splash.mp4 tadi ya. Di backup terlebih dahulu untuk menjaga-jaga. Dan kemungkinan jika ada update terbaru dari pihak Monton, dan intro ini akan hilang karena sudah diganti dengan update yang terbaru itu. Jika sudah seperti ini, kita pilih kembali, atau bisa langsung keluar aja. Nah, jika sudah, kita buka gamenya. Nah, teman-teman bisa lihat intronya sudah berubah, dan ini juga lancar, bisa masuk ke in-game-nya. Langsung keluar aja ya. Dan itu caranya mudah sekali, mudah-mudahan teman-teman juga bisa. Dan mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika video ini bermanfaat, di share ke teman-teman yang sekiranya ingin merubah intronya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.